Assalamualaikum dan salam strike. Saya Firdaus dari Kuruda FPC. Untuk sesi kali ini, saya akan membuat sedikit perkongsian tentang apakah perbezaan di antara UV dan juga lumines dalam aplikasi memancing kita. Di sini saya letakkan tiga jenis jig. Jig yang pertama bahagian kiri sekali berwarna orange. Jig berkenaan mempunyai warna fluorescent orange, di mana warna ini adalah kita selalu panggil UV color. Dan apabila waktu kurang cahaya, hanya UV light saja ada, warna orange ni akan menyerlah berbanding dengan color-color jig lain. Sebab color fluorescent bersifat untuk memantulkan cahaya UV berbanding dengan color-color lain. Tu sebab ikan dan kita boleh nampak color ni di bawah lampu UV. Tetapi apabila kita hilangkan lampu UV, kita tengok pula aplikasi untuk glow in the dark atau lumines. Dia bersifat macam sponge. Lumines menyerap cahaya tu dan membebaskan balik cahaya tu apabila lampu atau cahaya memang tiada. Dengan perkongsian ini, saya harap kawan-kawan sedikit sebanyak lebih faham tentang apa itu UV dan juga lumines. Kedua-dua jenis color ni, jika dapat digunakan dengan baik, dia akan memberikan banyak advantage untuk kita sebagai pemancing. Jumpa lagi di sesi akan datang, di mana kita akan berbincang lebih lanjut tentang bila, bagaimana ataupun apakah cara terbaik untuk kita menggunakan kelebihan ni masa memancing nanti. Terima kasih kerana menonton. Saya harap kawan-kawan dapat sharekan video ini untuk manfaat sahabat-sahabat kita di luar sana. Salam strike dari Kuruda Fishing.